Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat kami semua, apa kabar pada hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membagikan tutorial kepada kawan-kawan bagaimana cara mencangkok, ya. Jadi hari ini kita akan berbagi cara untuk mencangkok pohon kelengkeng. Nah, sekarang kita berada di bawah pohon kelengkeng di samping rumah. Ini pohonnya ya kawan-kawan. Ya, sudah kita tanam sekitar berapa? 5 tahunan ya. 5 tahunan kita tanam pohon kelengkeng ini dan sudah kita buahkan sebanyak 4 kali. Ya. Ya, jadi sudah 4 kali ini berbuah. Di video-video yang sebelumnya kita juga sudah pernah upload. Tapi intinya kita pada hari ini akan memberikan cara bagaimana mencangkok pohon lengkeng ini. Nah, bagaimana tutorial atau cara mencangkok? Cukup gampang, ikuti terus video ini, jangan di skip ya, biar nggak gagal paham. Mari kita coba untuk mempersiapkan peralatan mencangkok. Jadi peralatan mencangkok ya. Yang pertama kita siapkan tali untuk mengikat. Kemudian pisau untuk menguliti batang yang akan kita cangkok. Kemudian kantong plastik. Ini kantong plastik 1 kilo ya. Kemudian bawang merah ya, ini gunanya untuk merangsang pertumbuhan akar di batangnya. Kemudian tanah ya, tanah ini pastikan tanah yang gembur ya, yang bagus, kemudian yang bisa untuk menumbuhkan akar. Jadi kita pakai tanahnya itu tanah yang kita beli dari toko tani merek organik Kascing. Nah, kita pakai ini aja. Kalau tanah yang lain bisa ya kawan-kawan ya. Oke, kita langsung cus saja bagaimana cara atau langkah-langkah untuk mencangkok. Kita pastikan sebelum mencangkok kita pilih batang yang lumayan bagus, yang subur, yang tidak sakit ya. Ini lengkeng yang kita akan cangkok jenisnya lengkeng itoh ya, lengkeng itoh. Jadi rencana kita akan cangkok ini batang ini ya, batang yang di ujung ini kita akan cangkok. Ini juga sudah pernah berbuah sebelumnya. Bagaimana caranya? Langkah pertama, oke, namun jadi langkah pertama untuk mencangkok ini kita harus kupas kulitnya. Ini pakai pisau dapur pinjam untuk istri, ujungnya sudah patah. Jadi yang pertama kita akan kuliti. Nah, jadi pastikan ini tidak ada lagi kambium, tidak ada lagi, supaya nanti tidak tumbuh kulit baru yang ada di sini ya. Yang kita kupas ini tidak tumbuh kulit, jadi nanti akar akan keluar dari sini. Oke, setelah kita kupas ini sekitar 9 cm lah ya, 9 cm yang kita kupas. Nanti kita akan letakkan tanah di sini. Oke, setelah kita kupas pastikan bersih, tidak ada lagi kambium. Lanjut kita akan memasukkan tanah di dalam plastik, kemudian kita akan bungkus ini dengan tanah. Ini sekarang kita masukkan tanah di plastik 1 kiloan ya. Kita menggunakan tanah merek Kascing yang kita beli dari toko tani. Ini tanah ini boleh kita pas sendiri ya kawan-kawan ya, boleh kita bikin sendiri ya, tapi jangan tanah yang apa ya, tanah yang kering ya, nanti dia akan lambat pertumbuhan akarnya. Jadi kalau bisa tanah yang memang agak lembab, basah, kemudian bisa dibentuk seperti ini ya, tidak kering. Itu kita ikat, kita ikat ujungnya seperti ini ya.
Oke, kita ikat, kemudian kita sisakan tali yang agak panjang ini untuk mengikat tanah ini. Oke, kita pastikan, kita perkirakan cukup aja. Nah, begini. Nah, ini jadinya nih. Oke. Sekitar 1 meter lebih untuk mengikat itu nanti. Lanjut. Sekarang sebelum kita masukkan dia di sini ya, kita kasih perangsang akar ya, dengan bumbu dapur istri. Kita ambil satu butir, satu siung bawang ya. Nah, ini kita oleskan di ujung ya, jangan di sini karena nanti akan tumbuh akar tuh di sini. Nah, kita oleskan di kulitnya. Bawang merah bagus untuk merangsang pertumbuhan akar di batang pohon. Jadi ini cara yang klasik tapi manjur. Ya, kita oleskan bawang merah secukupnya di posisi terakhir pengupasan kulit yang di bagian atas. Ya, batang pohon ini bisa terangsang pertumbuhannya. Nah, ini tinggal kita letakkan di sini dengan cara kita belah. Cukup kita belah seperti ini, seperti belah durian atau belah semangka. Oke, seperti ini kawan-kawan, gampang. Setelah kita belah, kita tinggal masukkan di sini. Nah. Oke, yang dibelah bagian atas ya. Setelah itu baru kita ikat. Kita ikat dengan kuat supaya dia tidak goyang. Oke ya kawan-kawan ya, cukup begini. Yang paling penting tempat tumbuh akar dia tertutup oleh tanah dan sudah tidak akan ada peluang untuk goyang. Nah, setelah ini kita harus lubangi ya, supaya nanti air tidak tergenang di dalam, bisa keluar dari lubang-lubang yang kita buat. Dan lubang-lubang ini kalau tidak ada hujan bisa kita siram ya. Ini kita siram per 3 hari sekali boleh, kalau seandainya dia tidak ada hujan. Oke, selesai. Ini proses bagaimana cara mencangkok pohon kelengkeng. Tak ada sulitnya, gampang. Kita tunggu sekitar 1,5 bulan paling cepat, nanti dia akan keluar akarnya ya. Kalau mau maksimal 2 bulan sampai 2 bulan atau 3 bulan baru keluar akar banyak. Dan kita juga pernah sudah mencangkok 3 bulan yang lalu dari batang ini, kita akan tunjukkan hasilnya. Nah, ya, jadi hasil dari mencangkok pohon kelengkeng itoh ini, kita sudah pernah mencangkok 3 bulan yang lalu ya, kita tunjukkan hasilnya kawan. Nah, ini ya, ini kita cangkok sekitar 3 bulan yang lalu, sudah keluar akar sangat banyak. Ini kita pindahkan, nanti tinggal kita pindahkan di pot-pot atau di polybag-polybag. Nah, ini juga ya, kita sudah cangkok 3 bulan yang lalu. Ini akarnya sudah cukup banyak. Padahal ini batang muda yang kita cangkok. Oke. Ya. Kemudian ada lagi yang kita cangkok.
ya. Nah, ini batang yang kita cangkok 3 bulan yang lalu. Nah, nih. Ya, kawan-kawan, akarnya cukup banyak sekali tumbuh. Ya, ya. Nah, inilah hasil dari cangkok yang kita lakukan di pohon lengkeng yang berada di samping rumah kita. Ini jenis itoh sekali lagi, ya, lengkeng itoh yang kita cangkok sekali lagi. Cukup mudah cara mencangkok untuk memperbanyak pohon lengkeng kita supaya cepat berbuah. Ini yang barusan kita cangkok ya. Insyaallah kita akan update lagi 2 bulan setelah ini apa hasilnya, apakah dia akan keluar akar atau tidak. Oke, itu saja. Terima kasih atas atensi kawan-kawan. Sekali lagi, ini hasil dari cangkokan yang 3 bulan yang lalu. Ya, kita akan pindahkan. Terima kasih atas atensi kawan-kawan. Semoga bisa memberikan informasi yang berguna untuk kawan-kawan semua. Ya, tidak ada salahnya kita berbudi dengan tanah. Insya Allah, tanah juga akan berbudi dengan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam santun, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.